Hidup adalah pilihan. Klise kedengarannya. Namun banyak manusia yang tidak sabar dan mengkhianati visi serta misi mereka sendiri. Semua pilihan yang saya ambil selalu berdasarkan kebutuhan yang ada. Tidak mudah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan martabat sebagai pekerja film. Butuh pengorbanan dan perjuangan yang sangat berat. Tapi saya percaya bahwa semua perjalanan hidup yang harus saya lalui adalah amanat yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Setiap peran yang saya lakoni dalam sebuah produksi film adalah amanah. Bukan hanya sekedar pekerjaan. Setiap adegan dalam film adalah potret kecil dari kehidupan yang sesungguhnya yang memang harus saya gambarkan sejujur mungkin. Saya mengemban kewajiban untuk menyebarluaskan makna dan pesan yang terkandung di dalam sebuah film. Keterlibatan di dalam sebuah produksi film dan bekerja dengan banyak sekali talenta yang masih muda usianya membuat saya sangat bersyukur. Ini memberikan saya inspirasi dan motivasi untuk bisa menjadi seorang ibu yang selalu siap dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkan saya. Seperti halnya dulu, saya banyak belajar dan terinspirasi dari senior-senior saya di dunia seni peran. Saat ini saya berharap juga dapat mendampingi generasi berikutnya untuk menjadi lebih baik. Beberapa kali saya tergoda untuk berhenti dari dunia perfilman. Pengalaman telah mengajarkan saya untuk selalu disiplin, profesional, dan fokus di dalam pekerjaan. Saya lebih memaknai seluruh pencapaian dan kesempatan yang saya dapatkan sebagai buah dari sebuah proses panjang dan konsistensi yang telah saya lakukan sejak puluhan tahun lalu. Hidup saya tidak melulu tentang penghargaan dan panggung gemerlap. Lewat sebuah kesederhanaan pun, sejatinya manusia dapat menemukan keberhasilan. Memperkaya wawasan dan pengalaman batin tidak hanya penting bagi saya dalam mendalami sebuah karakter, melainkan juga dalam keseharian saya ketika sedang tidak melakoni dunia seni peran. Seni peran membuka jalan buat saya untuk lebih mudah memahami peran saya sebagai manusia, seorang anak, istri, ibu, dan bagian dari bangsa Indonesia. Seperti yang lainnya, saya pun mengalami dinamika kehidupan, tidak selalu berada di puncak. Dan seperti halnya seni peran, dalam kehidupan juga penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya selagi mampu. Karena manusia tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang diberikan Sang Pencipta untuknya. Semua itu harus diterima sebagai sebuah bagian dari kehidupan dan dimaknai lebih dalam lagi sebagai sebuah motivasi untuk terus maju, untuk mendampingi generasi yang lebih baik.